Halo semuanya, kembali lagi di videoku kali ini. Nah, di sini aku udah ada di kebun. Di sini aku habis nyiram-nyiram beberapa tanaman. Tuh, batuannya udah basah, mereka juga udah segar di sebelah sini. Jadi di sini aku mau posting beberapa tanaman yang niatnya mau aku lepas untuk aku jual. Oke, jadi tanamannya berapa udah ada di sini. Kalian bisa lihat ini tanamannya segar-segar, sehat-sehat. Aku pilihin tanaman-tanaman yang emang beneran sehat dan segar, dan kalaupun nanti ada beberapa defect, nanti aku juga akan sertain itu kekurangannya di mana. Dan rata-rata di sini udah ada pada muncul daun baru. Jadi di sini tanaman-tanaman yang aku punya, dan kebanyakan kalian bisa lihat itu ada beberapa jenis singonium. Nanti aku akan juga lepas beberapa tanaman singonium, dan juga itu ada monstera juga. Kalau kalian mau minat dan mau order, kalian bisa DM aja langsung di Instagramnya Floriti Garden. Dan yang belum join giveaway-nya Floriti Garden, giveaway-nya masih berlangsung sampai tanggal 8 Agustus. Jadi kalau kalian mau ikut giveaway-nya, kalian bisa langsung cek postingan giveaway-nya aja di Instagramnya Floriti Garden. Oke, yang pertama di sini ada Syngonium Milk Confetti. Nah, ini cantik banget warna pinknya, tuh ada milk-milknya gini. Terus ini dia udah daun baru juga, itu kalian bisa lihat di sebelah situ. Nah, ini kalau ada yang mau harganya 35 aja, 35 ribuan aja. Kalau yang mau langsung reply di reply story ini aja dan langsung DM aja. Terus yang selanjutnya ada Syngonium Milk Confetti lagi. Ini agak lebih besar kayak gini. Tuh udah sebesar ini. Nah, ini harganya 37.000 aja. Nih, tuh daunnya cakep banget. Dan dia juga udah mau daun baru. Tuh, di sebelah situ dia udah mau daun baru. Tuh. Dan ini ada defect daunnya, ini 1 2, tapi it's okay, ini karena kebakar matahari dikit. Ini bisa dipotong aja. Dan dia udah sesehat ini. Tuh. 37.000 aja. Terus ini ada versi murahnya Syngonium, tapi dia cantik. Buat kalian yang suka pink, ini cocok banget. Ini daunnya udah ada 2 daun baru, cantik. Dan ini ada 3 pohon dalam 1 pot. Ini kalau ada yang mau nih, harganya 25 ribuan aja, murah. Oke, ini ada 3 pohon dan daun baru pink banget. Terus yang selanjutnya ini ada Syngonium Podophyllum. Di sini rimbun banget kayak gini. Ini udah, kalau ada yang mau nggak apa-apa deh sama potnya. Ini udah ada sekitar 7 pohon kayaknya. Ini serimbun ini, kalau ada yang mau, ini harganya 60.000. Langsung reply aja di story. Oke, terus yang ini selanjutnya ada versi murahnya dari Syngonium Tricolor. Ini cantik banget motifnya kayak gini. Terus ini udah mau keluar daun baru lagi. Tuh kalau kalian bisa lihat di sebelah sini. Gak kelihatan ya? Tuh, itu udah mau keluar daun baru lagi. Nah, ini harganya murah aja, sekitar 27.000. Ke yang mau reply di story. Terus yang ini next sama kayak yang sebelumnya, Syngonium Pink Splash lagi. Terus tapi ini versi murahnya, karena ini ada daun defect 1, 2, tapi it's okay, yang ini kuning bisa dipotong aja. Tapi motifnya cantik, harganya 23.000 aja, murah. Oke, next ini ada Syngonium Pink Splash. Tuh ini cantik, ini yang motifnya super keren. Ini warnanya pink terus agak gelap dark gitu mungkin ya. Terus ini ada daun baru juga. Nah, ini sebenarnya nggak mau lepas, tapi kalau ada yang mau 40.000 aja, cantik banget. Terus selanjutnya ini ada 2 paket Syngonium, ada Syngonium Pink, tuh daun barunya pink banget, sama Syngonium Podophyllum. Nah, 2 ini harganya 25.000 aja, murah, tuh akarnya sehat kayak gini. Tuh yang mau langsung reply di story aja. Terus selanjutnya ini ada Monstera. Ini Monstera Borsigiana. Ini meskipun belum pecah daunnya, tuh ukurannya masih segini. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini akarnya udah sehat banget dan bisa dicacah. Jadi kalau dicacah bisa potong sebelah sini, sini, terus kalian bisa dapat 4 tanaman baru. Tuh. Ini mata tunasnya juga ada. Kalau kelihatan ini ada titik nih. Tuh kalau dicacah nanti pasti bakal tumbuh tanaman baru. Jadi ini 37.000 aja. Kalian bisa dapat Monstera Borsigiana ini dan bisa langsung dicacah dapat 4 tanaman baru. Untuk pemesanan tanaman-tanamannya, kalian bisa hubungi lebih lanjut di Instagramnya Floriti Garden. Oke, bye-bye, see you in the next video.